lembu guys. Kita nak pergi kebun guys. Ada lembu di sana. Wah. Tengok tu. Sebelah sana ada Sungai Perak eh. Tu dia. Itu masjid. Sana masjid. Melawat kawasan kebun jagung ni eh. Cuaca hujan. Tengok kebun Cik Eri ni, kebun jagung. Kita sendiri je. Wah, Cik Eri tengah siap bawa plastik lagi. Aisyik. Cari lah. Nampak hujan. Oh, banyak ya buah jagung ni. Banyak. Tengok ni. Jagung ni manis. Kan tak ada berjual kan. Tengok tu siap pakai plastik. Suruh petik sendiri jagung. Tengok jagung ni banyak guys, jagung. Banyak buah jagung ni. Ini semua dah boleh makan dah ni. Bagus Cik Eri kita ni eh. Bawa kita melawat kebun jagung. Nak jagung petik sendiri. Sana ada Sungai Perak. Seronok eh. Kami tak kira guys, hujan renyai-renyai. Redah je jalan kebun ni. Jagung, siapa kak meli jagung, bisi jual di to. Namanya? Jagung lah. Jagung. Umbahnya? Hah? Nih. Oh, tu dia Mak Lang. Mak Lang. Adik tidak
Nanti kejap tau. Oh, Mak Lang dapat jagung. Ini ni, duduk tengah ni. Tengah. Alo, dia, nampak, dia nampak ladang jagung belakang. Ha? Dia nampak ladang jagung belakang. Oh, tu dia Mak Lang. Jap. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Satu, dua. Dah. Hujan. Tu, tu dia panggil ke sana. Petiknya koma. Disuruh petiknya koma. Jagung, jagung. Kerry suruh petik koma. Dia belanja jagung. Tengok Pak Long pun tengah petik jagung. Pak Long kutip hasil. Tu Pak Long. Oh, Pak Lang mau petik jagung. Baiknya. Manis ni jagung. Sambil kita tengok homestay. Owner homestay bagi kita jagung. Kan? Hari. Terbaik. Oh, ni jaga kebun. Datang tu. Alamak, alamak. Apa ni? Aduh. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Nak tengok Cik Eri kita. Oh, kebun pendek ada sebari. Balik. Ha? Oh, no, ni. Ni jaga kebun. Ha, ni lah. Jaga kebun jagung. Tengok ramai-ramai ni. Ha. Hai. Hai. Tengok ramai-ramai ni. Hai. Hai. Oh, tu. Cik Adi kita. Hai. Hmm, petik kacang pendek pun banyak ah. Ha. Yalah, lepas ni. Apa boy? Seronok eh, ada ladang ni. Ada ladang kebun macam ni. Plastik pun dah pecah kena. Plastik pun dah pecah. Adik. Semua peminat jagung. Ha, dapat jagung apa lagi? Oh, ada jagung, ada jagung. Oh, banyak jagung Pak Long tu. Tengok siang. Ui, laju lah. Oh, siang lah. Astagfirullahaladzim budak ni. Ah, tengok Angah dia ada poket Doraemon. Simpan jagung. Tak payah plastik. Dia ada poket Doraemon. Simpan jagung. Angah, Angah. Ha, mat jagung. Dah cukup dah. Ha. Pecah lah. Plastiknya tak ada. Biar ambil tu. Bawa masuk kereta. Udah. Udah. Nasib baiklah tak ada teruang apa-apa. Tidak sampai cukai aja. Ya.
Kalau tahu tadi, baik tak payah pergi pasar. Udahlah datang ambil hasil je. Tunjuk lah. Terima kasih banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Moga panjang umur, okay. Murah rezeki. Amin, murah rezeki. Tumbuhan jadi. Okey geng, ni kita nak pergi rumah Opah Q eh. Opah ni dulu biasa dengan Q lah. Tapi dah lama tak jumpa. Ni nak bawa Q pergi jumpa opah dia. Okey, jom. Jom balik. Oh, ni Pak Long nak terus balik. Oh, Pak Long tak singgah. Okey, Pak Long nak gerak dulu eh. Kita nak pergi rumah Opah Q. Ni Q nak jumpa opah dia. Ke rumah opah? Sekejap. Sekejap je kalau abang bawa. Jom. Dek, jom. Jom. Hai. Hello, Mopah. Assalamualaikum. Ah, tu dek, jumpa opah. Ha. Ah, salam opah. Ni lah opah. Dulu kecil. Tak kenal ke? Kenal opah tak? Tak kenal lah, dia tak ingat. Itu datang 2 tahun. Umur datang 2 tahun. Sekarang dah 8 tahun. Ada, kamu tak ada masa tu. Anak dia lah boleh bagi jaguk pada ni. Tak apa. Tapi duduk sini ha. Kami ada buat bawa buat puteri. Jangan.